telekom menghibur laguan jarang dari telekom. Ah, tadi gutang monya. Ah, tadi gutang monya. Ini lensat lima ambil kartu telekom. Lep, lensa jadi sama nutup aurat artinya sesuatu yang menghalangi nabraniki kelihatan warna kulit. Nah, ada sampai bau kepelek warna kulit tertentu. Maka lagi satu amal yang kesengita. Nebar, nebar ubur dalil. Bermakna Allah kata dalam Al-Quran, ya Bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak Adam. Yang dimaksud anak Adam kemudian sadari manusia. Ambillah pakaian perhiasanmu ketika masuk masjid. Artinya mengerjakan sholat. Setiap pelukur yang ngawek narasembayang ini adik tutup misalkan aurat. Oke. Sambil aurat bapak ibu, aurat rajul ma baina surbati ila rukbatihi. Aurat dengan mamu seno antara poset sadait jejengku. Nah, dari ia dikambu sekitar. Makin beratur yang sesampun liwat bapak ibu, namun narak dengan mamu. Jadi, muka itu selain konteks sekitar jejengku. Berenggir-renggir kelewi kita, penting kandu terbiak dari imam. Enggak beng dari imam dengan nama seno bapak. Ya kan, imam fasik. Imam fasik. Dengan mama, satu selalu kontek mudah ke sengitan jeje. Jadi kusena aurat dengan mama manis rasul, auratur rajul, ma baina suratihi ila rukbati. Antara poset sajati jedengku. Nah, namun dengan ninaja, bermanik Allah kata dalam Al-Quran, dengan ninaja sah beriman. Dengan ninaja sah beriman. Manik Allah. Adem sah kamu selaku memejamkan mata mereka elek hal-hal sak nabraniki yang tidak dihalalkan dalam hukum. Nah, dari adesa menundukkan wajah dan hendaklah mereka menjaga kehormatan kendek sekali-kali petelek ruan perhiasan. Aniki ibu, kendek sekali-kali pameran ruan perhiasan. Apa arti perhiasan? Nih, selain dari yang biasa dilihat, artinya aurat. Nih, aurat dengan ini perhiasan. Kendek sekali-kali pegita perhiasan. Nah, sambil perhiasan dengan ini setapun awak. Kecuali sesulit yang diketelek yaitu ima dari mua. Nih, saya sulit. Nah, dia ketumbuk dalam mua ni, kenapa selapun yang tumbuk. Nih. Dari ima. Jadi enggak mengganggu sengitan dengan ina. Mua dari ima. Kedua, ima dari ima dengan ina ini merupakan salah satu aset. Apa kena ni bu? Lamun wasolak mua. Lamun wasolak ima. Okay? Yang terjamin si Allah kala dengan ina ini. Solak selaku-laku. Okay? Akan bagus sudah kalau muasolat, ya masolat, muasolat, masolat. Ini tak perlu sengitan yang pun betis sana. Lagu sini tak nyerotek, dari tahun ini. Yang pun untuk pegita. Betis untuk berleleng, dagen leleng. Ibu? Ya. Saya-saya dengan ini, peleleng, dagen, telak nak si malaikat. Yang pegita tak ada dengan ini, telak nak si malaikat. Mereka memangkir subhanallah lalu nongkol ratu-ratu sengitan dada. Mun pameran luun kado. Ibu? Ya. Baru beri kado masalah gerah mas sombong. Ini kunci lepas. Arak selai gerah. Kedua yang kado ibu. Wah, melihat so. Coba sogol jumlah pengerundun. Anu enjar dengan duit mas dan ke telukilu.
Muni baru ngasalai gerang, gak mau kami di Mekah buat menyerbang. Dia langsung kita kalau berarti dengan ini sombong. Nah, kendek sekali-kali malik Allah, janganlah mereka itu memperlihatkan perhiasan mereka selain ini biasa ketelek atau sukar untuk menutupnya, yaitu mulai dari iman. Memangkin masalah konteks entah ni lewatik la ilaha illallah dengan bangun doang kalau sudah konteks pasir mula-mula dengan ini kalau sudah konteks berada hukum haram murokat dia bersusun ke haraman itu kali laknat begini saya paling dulu terlaknat tergantung status dengan ini. Namun masih banyak ina amat paling dulu telana. Itu sedari dengan tawak telana paling dulu kembir dengan anak kadu sana kontek. Anu dengan mangu dah kena kontek pasti. Mu itu dengan anak mu tadi benar dengan kontek itu. Itu sedari ina, sedari amat paling dulu telana. Namun orang beralih lebih sesemamu kuli malik. Nekuat kebalak sesemamu berdiri kepacut jadi dengan mama bapak borong sama surga neraka kau nyabal lagu ia pun dengan dina bau nantu semamu menunjuk neraka namun dengan mama dia tahu aku selina menunjuk neraka ibu dengan dina doang tahu aku semamu menunjuk neraka. Ya Allah dia suka reda tele semamu mesah sama surga bahasa ini ibu dan wajah berbing tanpa pakaian mubaran tanggung berselen kontek. Nah ia pun lama tahu dia kajak si semama ibu semama si wajah ngaji lepas lalu lama nanti tahu ajak ngaji si semama wajib hukum lalu nuntun anda kebalak tanggung dari pasti kita ajakan ni dia kalau ngaji lalu ajakan ni. Mau dia tahu ngajak ajak kan bon jadi pati. Jadi pati. Kalau ngaji. Ya. Senak kewajiban dengan mama ini, salah satunya mendidik, membimbing, mengarahkan istri, anak pada jalan rel-rel agama yang telah ditentukan dalam syariat adalah agama. Elek Siti Aisyah berbahasa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Berbahasa Siti Aisyah wa bermaksud Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata aidin illa bi khimarin. Allah dek dia terima sembahyang dengan ini sawah balik. Allah dek dia terima sembahyang dengan ini sawah balik. Artinya sawah dewasa melainkan dengan menggunakan telepon atau kerodong. Jadi lamun dengan ini dek yang mati baru kita gunung dia terima. Salah satu sembahyang 10 kelompok umat aku nek menerima sembahyang si Allah Taala mani rasul ada 10 macam salah satunya dengan ini dengan ini tak sembahyang tak nek dari anak lukuh yang berdobol tak bau kebunnya tak kendita bunuh ini jadi kita sembahyang karena rambut bagi perempuan itu adalah awal Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan dan hormati, selanjut saya sambung melalui penelitian beri keterangan selalu dari genetik mereka posisi bahwa saya selalu naik kesempatannya sambung melalui Ibu untuk sangat-sangat menasa dari kembalian. Nah dari Bapak Ibu yang saya muliakan dan hormati dan perkenalkan lupa perkenalan terlebih kita ngopi milik dulu ini adalah salah satu dari media
Lombok, dakwah Lombok. Nah, ini media dari dakwah Lombok. Namun, ya setel YouTube, ibu, kamu mak boyak pengajian-pengajian yang tu ini habis di YouTube, boyak ini dakwah Lombok ini. Tengitan, dia tempat ngaji-ngaji. Dia, karena makin beliau ikut, dia tempat ngaji. Dia terpotong ini dulu. Baru mikir di pedang daging, orangnya ini mulut pauk dulu. Uli ini kiri diwujudu, dia ke pengajian yang dulu yang dosing dia akan dikeluarkan nanti. Ini hati dari Bapak Ibu namun sandara ketempatan tak hadir. Atau dalam keadaan dan hujan ini mau hadir ngaji. Ini dalam nyetel, boleh ini hati. Bro yang hati. Namun dia tahu setelah menjadi bukban saya anggap dia betul ini baik-baik coba boleh apa mungkin YouTube boleh apa dulu itu ngaji itu di YouTube penuh bahasa pasti menahu di bidang itu jadi nak terus ada karena kocek makin buat tak tahu membuka ibu karena promosia kalau ini nah iya ini makin ini dakwah Lombok arah marci RNTB arah marcoe arah ini Bapak Ibu ya yang bekas yang selalu dikeluarkan di dalam YouTube ya. Nah saat kedua marci Bapak Ibu makin prokopian dari majlis taklim ini bekerja sama kader PT Travel Arafat Mina ya secara kebetulan Bapak Ketua kita Haji Mas Kana Sarjana Hukum juga ikut jadi panitia, ikut jadi pengurus ini majelis Nabiya Travel Al-Fahmi. Nah, bagi Bapak Ibu searak pengayunan yak lumbar umroh. Arak no poter ini kiri pengurutun. Dibe mau Ibu. 500. Oh arah ini. Nah dari sak mau voucher baru Bapak Ibu, baik sak mau 1 juta maupun sak mau 500, lamun tak milih kadu mungkin isi tak lalu umur. Oke. Nah voucher ni ke anda sama video. Oh yang berdaftar yang umroh pertama terpotong 1 juta. Oke. Kedua malik peretok voucher ni sama 1 juta senang jadi 2 juta terpotong. Anda nak pisuk lepor ongkos, berarti terpotong 2 juta. Garing selai. Lepas doi, aku serai tiang niki, enggak, nyepeh ke 10 bahasa. Baru berangkat umroh. Ke 10 juta niki, baru langsung berangkat umroh. Berarti selai kurangi 10, garing? 15. Dah 10 baru serah dulu makin berbebo, lemak benar sulah umroh ke setiap bikin mencakar limola. Kira kali setiap detil rasa tergantung pekayunan. Namun milih setahun baru, 2 tahun baru, 3 tahun paling monek. Walau lemak yang tak ingat merangkir, ini. Oh berdoa, kanakan yang harus kantin berian dulu, baru. Ini kemurahan tertebing niki Bapak Ibu. Niki kebalik. Namun travel-travel tak lain, travel berhutang milik jamaah. Kadang-kadang dah kedua tahun dia tak nampak. Lakukan kinerja saat travel niki, jamaah berhutang milik travel. Tersepenuhan dulu Bapak Ibu. Memang kuasa tulah, kuasa nyawur. Aku jadi jaminan, darat jaminan. Nak terjadi jaminan iman. Namun sanggup di? Iman. Wah, bila memang terlangun ini sanggup. Nah, gue sama lalu, ini lalu umrah pun lalu. Harap dia ini. Dia mau pahala, Pak Yusuf. Nah, saya jadi jaminan. Iya, jadi jaminan. Kita mau, nak pergi, kita mau mendek periak, dia tak tanggung buijak. Dia macam jari, kalau dah mau mak periak, ketika ibu, dia terlihat nyawur. Dan nak piang, jari jangin.
Betaju, ya, di travel sana. Ya, muntah ke dulu, dulu. Di tulis juta, di dalam kota memakir, pelingi berbaik. Hanya 10 juta. Nanti tidak kembali sebab ilmu. Travel terakhir, travel berhutang di jamaah. Aku makin tidak travel ini, jamaah berhutang di travel. Faham, Bapak Ibu? Mudah-mudahan, tak ada perkayunan, oke? Nah, mudah-mudahan. Ini kirun kejelasan tebing, insya Allah, dan mana hari sakit kirun di rubi itu, oke? Mungkin sudah dikiat doa, dawak, untuk nanti, dulu. Dawak Bapak Ibu yang dimuliakan dan hormati, tutup pengajian niki sidu'e barang-barang munas dengan Allah tadi dengan harapan Bapak Ibu mudah-mudahan penunggungkan pegitan ringan di dalam sagawe dan menatakan niki bernasib untuk menunjukkan ibadah haji maupun umrah. Okay. Mudah-mudahan pegitan sehat walafiat, pegitan panjang umur, pegitan mati dalam keadaan beriman husnul khotimah. Terhidang ruang amal ibadah, lebih tinggul langkah-langkah kehidupan sasilang jelu. Mudah-mudahan kita taubat nasuh sesedih mati. Mudah-mudahan kita selamat di dalam sagawe ruang ibadah. Kita ringan langkah lumbar nuntut. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi ihsanin ila yaumiddin. Sya'au lillahi lahumul fatiha.